Untuk menerima reward dari Premium Pool dalam Ultima dengan produk DeFi, Anda perlu menarik token Premium Split ke dompet Anda di aplikasi Smart Wallet. Jangan lupa perbarui dompet Anda ke versi terbaru dan aktifkan dompet untuk melakukan transaksi dengan token Split. Untuk mengaktifkannya, cukup transfer 1 Smart ke dompet Anda. Harap diperhatikan juga bahwa autentikasi 2 faktor akan diperlukan untuk menarik token. Jadi, untuk menarik token Split, buka dashboard di website DeFi dan pilih Premium Split di pojok kanan atas. Di kiri paling atas, Anda akan melihat saldo My Premium Split yang tersedia dengan tombol Payout. Klik tombol tersebut. Sebuah jendela akan terbuka yang mengharuskan Anda memilih saldo untuk penarikan. Pilih saldo Available Premium Split dan klik Next Step. Di jendela yang terbuka, Anda perlu menempelkan alamat dompet Premium Split Anda ke kolom Wallet Address. Alamat dapat disalin ke Smart Wallet. Tempelkan alamat yang disalin. Pada kolom sebelah alamat, masukkan jumlah Premium Split yang akan ditarik dan klik tombol Transfer. Sebuah jendela akan terbuka yang mengharuskan Anda untuk memasukkan kode autentikasi 2 faktor. Buka aplikasi Google Authenticator dan masukkan kode aplikasi saat ini di bidang yang sesuai. Jika Anda melakukan semuanya dengan benar, maka Anda akan melihat pesan bahwa permintaan untuk menarik token telah dibuat. Token akan segera sampai ke dompet yang Anda tentukan. Anda akan menemukan riwayat pembayaran di bagian Payouts History. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi tim dukungan dan kami akan dengan senang hati membantu Anda.